Jadi Assalamualaikum, Aidy. Patut nak murid masuk. Pergi salam. Hari ni kita buat hari ni kita. Bab baru, bab 6. Sudut dan tangent bagi bulatan. Dengar ke? Dengar. Okay, sudut dan tangent bagi bulatan eh. Sin cos tangent kita dah belajar habis dah. Awak tengok ada muka surat yang akhir tu, tengoklah dia punya rumusan macam mana nak kira dah. Sin cos tangent eh. Kita dah belajar itu sin cos tangent kita dah bagi. Sin ni nak kira sin kita ambil sokatua dah. So kah tua. Ni apa dia? Ni opposite. Opposite.
Bahasa Inggeris lah, opposite tentang pertentangan lah. Okay, his hypotenuse. His ni ialah hypotenuse. Apa tak keluar dah, buat pula dah. Ini saya kena ni ni. Hypotenuse. Hypotenuse sendeng yang panjang tu lah. Dan A adjacent. Bahasa Inggeris kita belajar. Adjacent ni ialah sebelah. Maknanya sebelah. Okay. Jadi nak cari sin kena ingat so kah tua. Jadi yang tu kena ingat semualah. Yang ni yang lepas habis dah. Jadi kita nak masuk hari ni Anis bab baru ini bab 6 sudut dan tangent bagi bulatan Sudut dan tangent bagi bulatan. Okey, kita masuk yang bab baru hari ni, masuk bab baru. Tengok bab baru Soalan-soalan yang nak bincang yang sin cos tangent ni, nanti WhatsApp saya lah, beritahu saya yang mana yang tak faham. Saya boleh cerita balik. Sudut dan tangent bagi bulatan hari ini. Okay. Mana dia? Okay, kita tengok bab ini. Jadi apa yang kita nak belajar ini, kita akan tengok sudut pada lilitan, sudut pada pusat yang dicangkum oleh suatu lengkung. Okey. Kemudian kita tengok sisi empat kitaran. Okey. Tangent pada bulatan dan seterusnya sudut dan tangent bagi bulatan. Okey. Jadi kita kena belajar satu persatu lah baru sampai ke objektif kita sebenar 6.4 tu. Sudut dan tangent bagi bulatan. Okey. Kita nak belajar yang tu Jadi kita tengok satu persatu bulatan. Okey, siapa ni Ziad Zulkifli. Paralimpik. Dia melontar peluru. Okey, yang ni kita belajar tangent apa semua ni. Nak tahu jarak dia melontar. Macam perang pun samalah, dia tembak apa meriang tu. Meriang tu nak boleh sampai ke tempat tu berapa. Itu semua belajar ikut ni lah. Ikut bab ni. Bab sudut dan tangent bagi bulatan. Okay. Kita boleh belajar yang tu semua. Okay. Kita terus pergi kepada 6.1 tu. Okay. Sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkung. Okey. Itu yang kita akan tengok pada hari ini. Nampak molek dulu ke dah? Terang molek tak? Okey, sudut-sudut pada lilitan suatu bulatan. Jadi yang ni kita akan tengok, saya besarkan sikit. Supaya jelas. Okey, jadi gambar apa tu Gambar basikal zaman dulu lah. Naik tinggi. Okey. Jadi dia nak tunjuk sini macam mana bulatan tu dia dalam bentuk dua dimensi yang unik. Bilangan sisi bulatan adalah tidak terhingga, dia kata. Okey. Jadi dia bergerak, dia lokis, dia kaji yang bentuk yang ni lah. Jadi kita nak tengok ini macam mana kita nak buat. Lepas tu kita nak tentukan konjektur tentang hubungan antara sudut-sudut pada lilitan ni. Okey. Dengan sudut pusat yang dicakuminya. Nanti saya lukis-lukis, kita akan dapat tahulah hubungan tersebut. Okey, nilai sudut dan yang sudut yang dicakumi. Okey, kita tengok sini. Yang pertama tu. Okey. Sudut yang terbentuk pada bulatan mempunyai ciri-ciri dia tersendiri. Okey, kita tengok rajah satu tu. Contoh rajah satu ni.
Okey, rajah satu ni dia menunjukkan dua perentas. Ha, bila kita panggil perentas maknanya dia tidak melalui pusat bulatan lah. Ha, ni macam sini lah. Kalau melalui pusat bulatan, dia kita panggil diameter. Yang tak lalu melalui pusat bulatan, kita panggil perentas. Okey. Ha, jadi QR, QP itu dua perentas. Yeah. Ha, jadi QR tu pun macam melalui bulatan tapi tidak menyentuh pusat, dipanggil perentas juga. Okey. Dia hampir-hampir je lah. Ha, okey. Jadi sudut PQR tu, PQR. Kalau ditanda macam ni, PQR, Q duduk tengah ni, maknanya sudut tu mesti duduk di Q. Eh, Q ni di sinilah. Ha, dia buat tandakan warna merah tu tak. Ha, jadi sudut, dia kata sudut pada lilitan bulatan. Ha, Q tu duduk di lilitan. Okey, line tepi bulatan tu. Ha, yang dicangkumi oleh lengkok PR. Ha, itu yang dia kata tadi. Ha, mula-mula saya sebut tu. Ha, dicangkumi oleh lengkok PR, lengkok yang dia lukis ni. Warna merah ni. Ya. Ha, jadi itu adalah sudut dia. Okey. Sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok PR. Ha, itu bahasa standard. Eh. Ha, kita tengok dalam rajah 2 pula. Rajah 2. Sudut PQS. PQS. Ha, jadi dia duduk di Q. Okey. Dan satu lagi sudut PRS. PRS duduk di R. Okey, sudut dia warna pink tu eh. Okey. Ha, ini ialah sudut-sudut yang terletak pada lilitan bulatan, ha, dicangkum oleh sudut meja PS. Sudut meja PS. Okey. Ha, kalau kita tengok, kita ambil satu persatu eh. Ha, sudut yang ni dengan yang ni. Okey. Jadi dicangkum oleh P, lilitan PS. Okey. Lengkok meja. Lengkok meja PS. Ha, yang ni akan berkait dengan bab-bab yang sebelum ni lah. Nak cari lengkok apa semua. Okey. Yang ni pun sama. Sudut di sini pun dicangkumi oleh lengkok meja PS. Okey. Lengkok meja. Lengkok yang besar tu. Okey. Faham yang tu eh. Okey. Yang kedua. Dalam B tu. Saya tandakan warna lain pula. Kita ambil warna lain. Supaya tak terkeliru. Tab saya pun dah slow dah. Banyak sangat dah ni. Setahun, bulan 7 habis dah. Penuh dah. Sudut QPR. QPR yang warna biru pula ni. Ha, sudut di P dan sudut di QSR. Di S ni. Okey. Ha, QPR. Jadi dia dicangkum oleh lengkok minor. Lengkok minor QR. Lengkok minor ni ialah di sinilah. Sama juga dengan sudut sini dicangkum oleh ni juga lengkok minor. Okey. Ha, jadi kalau kita tengok situ, ha, dua-dua dia cangkum ni dia akan memberi nilai sudut yang sama. Okey. Ha, kalau kita tengok yang mula-mula tu yang warna pink lah. Ha, pink lengkok meja dia sama. Okey. Ha, lengkok meja dia sama PS. Ha, dia akan jadi, dia akan jadi sudut di Q dan sudut di R, dia akan jadi sama tak? Nah, okey. Dan sudut di sini dan sudut di sini akan jadi sama. Kita tengok lepas ni. Ha, kita buktikan sama ke tidak. Nah, ha, dia tandakan warna pink-pink tu, ha, sama warna. Adakah dia sama sudut dia? Nah, ha, kita tengok lepas ni. Okey. Jadi imbas baliklah. Lengkok meja tu yang besar, lengkok minor yang kecil. Okey, lengkok minor akan menghasilkan sektor minor, lengkok meja menghasilkan sektor meja. Ha, tepi dia tu. Okey. Ha, kita dah belajar yang tu semua. Okey, kita tengok balik. Ha, kita tengok sini, ha, sini dia buat kerja-kerja sekini awak boleh buatlah, try buat.
sudut situ 30 darjah, adakah dia sama sudut di Q, sudut di S, sudut di T. Okey. Awak buat adakah sama semua ni sudut, sebab dia pada lengkuk di cangkumik dia lengkuk minor PR tak. Kalau kita tadi kita tengok tadi, kalau lengkuk minor dia, kaki dia duduk situ, sudut yang di atas ni semua akan jadi sama. Betul ke tidak, awak buat yang ni. Ukur situ dah. Jadi sini sepatutnya sudut-sudut yang dicangkumi oleh lengkuk PR tadi, okey, lengkuk PR tadi, sudut PQR, PSR, PQR, PSR, PTR. Okey. Dia sepatut akan sama. Nilai dia awak ukur. Okey. Sebab apa sama? Sebab dia terletak pada lengkuk minor yang sama. Okey, ujung ke ujung ni. Okey. Nah. Sila buatlah yang tu. Okey, jadi yang tu bila dah buat, kita akan dapat rumusan lah. Rumusan seperti di sini. Okey. Sudut-sudut di PRQ, PST dan juga PTQ dia akan jadi sama. Sudut yang mana? Sudut yang warna pink ni. Yang ni jadi warna biru lah. Okey. Sudut itu semua akan jadi sama. Sebab apa sama? Sebab kaki dia di P, di Q ni terletak pada lengkuk yang sama. Okey. Pada lengkuk lilitan yang sama. Okey. Jadi sudut dia akan jadi sama. Okey. Ini yang pertama ni. Ingat yang ni . Ingat yang ni. Lepas-lepas ni kita nak guna ni. Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kita nak tentukan sama ada sudut-sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Satu lagi eksperimen awak buat jugalah. Awak kan rajin buat . Buat ni. Gunalah dia suruh guna apa ni? Dia guna GeoGebra ke apa ni? Aplikasi apa dia guna ni . Aplikasi text tool, point tool, new sketch dan compass tool. Gunalah. Guna sendiri, rajin-rajin explore, Chromebook dah diberi. Try masuk yang tu. Okey, jadi daripada hasil semua ni, sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Okey. Sama besar. Okey. Kita terus lompat pada contoh satu lah. Tengok contoh, mudah faham sikit. Jadi pada berdasarkan darjah di sebelah itu nilai Y. Y. Kita tengok. Tadi kaki dia duduk bawah tak? Ni kaki dia duduk di sini. Semua di A dan di E. Jadi sudut yang ada pada bulatan, sudut di B dan C, dia akan sama lah. Okey. Sudut di luar bulatan dia tak akan sama. Jadi Y ni akan sama dengan 40 darjah. Yang dalam saja, yang di luar tak sama. Dia balik lah. Walaupun pada kaki yang sama, pada lengkuk minor yang sama. Okey. Ingat yang tu . Okey, uji minda. Uji minda tu dah. Kita tengok uji minda. Ini kita yang senang-senang kita buat sama-sama, yang susah nanti baru awak buat. Sebab tu ada suruh belajar tak? Susah awak buat. Tak boleh baru tanya saya. Okey. Hitung nilai Z. Berapa nilai Z? Tengok dia. Yang ni sama . Yang ni. Okey. Jadi straight lah pula. Garis sini. Garis sini. Tak ikut ni. Tak ikut juga ni. Okey, tak payah guna tu. Garis yang ni dengan garis yang ni, dia letak di kaki. Kaki dia di sini lah.
lengkok mejanya, lengkok mainnya di sini. Okey. Dan garisan satu lagi sudut, sudut Z tu jatuh pada kaki sama. Jadi sudut di sini akan sama di sini. Z akan jadi 35 darjah. Okey. Tengok yang terbalik tu pula. Kakinya duduk di atas pula. Okey. Tengok yang ni Z ni. Garisan Z ke sini pada lengkuk yang ni, dihasilkan ya ini, dan kaki di sini menghasilkan pada lengkuk sama sudut yang ni, dia akan samalah. Z akan jadi 25 darjah. Okey. C. Syarat dia mesti hujung ni mesti tepuh dengan terletak pada garis lilitan bulatan. Neh. Kaki pun sama, bila kaki sama, puncak dia ada pada garisan bulatan, dia akan jadi sama. Okey. Kita tengok yang ni. Yang kena pasti mana kaki dia. Kena pasti. Jika kita ambil yang ni, kaki, ini kaki. Okey. Lengkuk dia yang ni lah. Okey, jadi garisan yang ni dan garisan yang ni, puncak dia di sini. Okey. Dia akan sama dengan garisan yang ni dengan yang ni. Puncak di Z. Berapa Z tu? Dia nak Z lah. Dapatlah tu. Sini tak tahu. Sini tak tahu. Jadi kita tengok satu lagi yang sebelah sana pula. Dia boleh cari sebenarnya tu. Okey. Kita ambil kaki kita kat sini pula, kaki kat bawah pula. Ini kaki tadi sebelah kiri, kita ambil kaki sebelah kanan pula. Okey, ambil pen merah. Ambil kaki kat sini, kaki kat sini. Oh, kaki saya tanda warna ni lah. Kosong, kosong. Okey. Jadi lengkuk dia di sini. Okey. Jadi sini sudut yang pertama 50 darjah. Kaki sini pergi puncak yang sama, puncak saya tandakan yang hitam ni. Digelap merah gelap. Okey, tadi merah kosong kaki . Jadi situ 50 darjah. Ini akan jadi 50 darjah juga. 50 darjah juga. Okey, bila dah dapat 50 darjah, senang tak? Sini 50 darjah. Garis lurus kat sini, garis lurus dia tepek dengan 80 tu. Jadi itu akan memberi nilai 100. Dan Z, nak cari Z macam mana? Z segitiga, segitiga yang sini ni. Saya warnakan warna kuning tu. Okey. Segitiga yang kuning tu dalam sudut dalaman segitiga, kita akan tambahlah 100 tambah dengan 50 tambah dengan Z. Okey, dia akan hasilkan 180 darjah. Jadi Z ialah 180 tolak 150. Jadi Z itu ialah 30 darjah. Bila situ 30 darjah, Z sini pun akan jadi 30 darjah. Okey, tengok yang di D pula tu . Tengok D. Macam mana kita nak buat D ni? Padam dulu ni. Okey, kita buat D. Kita ambil D. Tengok, dia bagi segitiga sama kaki. Sama kaki. Bila sama kaki, sudut di sini mesti sama dengan sudut di sini. Okey. 70 darjah diberi di situ. Okey, jadi kita nak tentukan yang di kaki dahulu. Okey, kita buat kaki kita kat sini, kat sini. Kaki sini ialah Z. Okey, ini kaki dia. Ini puncak dia.
Itu sudut dia Z. Okey. Satu lagi kaki di sini dan di sini. Jadi Z akan sama sinilah. Sini pun akan jadi Z. Okey. Ha, dapat. Sini puncak dia sama tak? Ha, jadi satu garis lurus tu ada 70 darjah. Dapatlah sudut sebelah sini. Eh? Ha, sudut pada garis lurus ialah 180. 180 darjah tolak 70, kita akan dapat 110 darjah. Okey. Ha, 110 darjah. Okey. Lepas tu cari Z macam mana? 110 darjah. Jadi sudut yang lainnya, sudut dalaman segitiga. Ha, saya tandakan warna kuning ni. Okey. Sudut dalaman segitiga kuning tu, ya, dia mesti 180 darjah tak? Ha, jadi kalau Z kita dah tahu sebelah tu, dia kaki sisi sama, sini pun akan jadi Z. Neh. Ha, bila Z situ, maka kita dapatlah 180 darjah. Tolak dengan 110 dulu. Maka kita dapat 8 tolak 1. Jadi 70 darjah. Ha, 70 darjah tu ialah sudut di kaki. Ha, dua-dua kaki tu tambah dapat 70. Nah, ada dua kaki kita tu Z dan Z yang seketiga warna kuning. Eh. Ha, jadi Z, Z tambah. Jadi 2Z lah. Z tambah Z sama juga 70 darjah. Jadi Z bagi 2 lah. 70 bagi 2 akan dapat 2Z lah. Ha, jadi kita bagi 2. Ha, okay, dapat 35 darjah. Ha, Z sama dengan 35 darjah. Okay. Tengok nombor 2 pula. Nombor 2. Dalam darjah di sebelah perentas QW. QW ini perentas. Okey, kita tanda dulu. QW di sini sama dengan RW. RW sama panjang. Okey, yang ni sama panjang. Kita tanda kaki dia kat situ. Diberi bahawa sudut QWR, QWR 40 darjah dan sudut WRT diberi 35 darjah. Okey. Tentukan nilai QSR. Sudut di DS, mana S? Okey, kita nak dapat, saya buat pen lain. Pen biru, pen merah. Jadi sudut QSR dia nak ni. QSR. Okey. QSR, kita tengok sini lengkuk yang sama, duduk di sini lengkuknya, kakinya di Q, kakinya di Q. Ha, jadi sini sama dengan 40 darjah, sama 40 darjah, sama dengan 40 darjah. Sebabnya semuanya duduk di kaki yang sama. Okey. Ha, dan puncak dia, puncaknya duduk pada lilitan ni. Jadi samalah. Ha. Jadi QSR ialah 40 darjah. Okey. B, sudut WQT. WQT. Ha, mana? WQT. Ha, sudut di situ pula. Macam mana saya padam dulu yang lain? Padam yang ni, padam yang ni, padam yang ni. Kita nak garisan warna lain pula. Slow dah. Tab saya ni banyak sangat ni. Q, WQT, WQT. Jadi sudut di sini.
Duduk di situ mesti W T kita buat sebagai kaki. Dia akan sama dengan sudu ya ni. Okey. Sama puncak tak? Sama puncak W ni sama puncak dengan ni, hitam dengan merah tu. Okey. Jadi sudut tu telah diberi 35 darjah. Jadi dia akan samalah dengan sudut WQT sama dengan 35 darjah. Senang ya dah. Okey. Sudut WRQ. WRQ. Okey. WRQ kita padam dulu yang lain. Sudut WRQ. R mana R? WRQ. Okey, Q sini. Kita nak sudut yang A ni. Jadi kaki dia duduk sini pada lengkuk yang ni. Jadi hak mana lagi yang pada kaki yang sama? Sini. Sudut itu tu dah dapat dah tu. 35 tambah yang sudut tadi, sudut berapa ni? Tambah dengan sudut apa ni dah. Padam dulu semua. WQT, WQT sama dengan WRT. 35 darjah. Yang ni 35 darjah. Okey. Okey. Sudut WRQ, WRQ. WRQ. Yang ni semua ni. Okey, kita dah dapat yang sudut WRQ sama WQ. Angkut yang ni. Sudut di sini akan sama dengan, ada sama dengan lain tak? W sini tak sama. Jadi kita kena kira lah yang lain tu. Sudut di P tak sama, yang tu pun tak sama. Sudut di PRQ tadi, PRQ, PRQ, berapa ni? Tengok, 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 tengok balik. Usahakan sikit. Empat puluh. Sini pun 40. Yang tu warna biru tadi. Sekarang dia nak sudut, sudut WRQ eh. WRQ. Tak ada sudut lain yang sama. Kita kena cari yang sudut ini dan juga sudut yang ini. QP, QRP, QRP. Yang ni banyak kerja sikit. Mana? Ada idea, tengok saja je ke. Cikgu pun sumbat dah. Mana. Okey. Sudut, nak cari sudut itu, kita dah tahu yang ni, dah tahu 35, yang ni 40 sudut pada kaki. Tadi yang tahu yang ni dengan yang ni lah.
Cari dua. Ada PQR, PQR, tahu lagi. QSR, kena tulis ni. QSR 40 darjah. Jadi QSR ni pun 40 darjah. 40. Sudut WQT, WQT, WQT. 35. WQT. Ah, okey. Jadi QT 35 darjah. Okey. Kena tambah-tambah tolak dah ni. Sudut pada kaki yang sama. Awak cuba buatlah. Saya pening lah tu. Okay, cuba buat lah ni. Ha, yang payah-payah bagi anak murid lah buat. Boleh tu. Okay, nombor 3. Dalam darjah di sebelah. BAF 110 darjah. BAF. BAF. Okay, yang besar tu 110 darjah. ACF. ACF 40 darjah. CFD. CFD. CFD 10 darjah. CFD, okey, ditanda dah semua. BCF, B C eh BFC, BFC 20 darjah. Tentukan nilai ABF. A ke B ke F. Sudut yang sama kaki sini samalah 40 darjah. Eh, ni 40 darjah. Sama kaki. Sudut BFA, BFA sudut di sini. Ha, serupa macam atas tadi tak? Sudut di situ. Okey, okey. Ha, kita cari yang tu segitiga tu 110. Jadi, yang ni 40 darjah. Sini 40 darjah dah, dah sudah. Okey. 40 darjah. Tambah sudut BFA tambah dengan 110 darjah, dia akan jadi 180 darjah. Okey, sudut BFA awak akan dapat. Saya kena tulis di sinilah. Baru baru tak bolong sikit. Okey, sudut tadi sudut BFA tambah dengan sudut 40 darjah. 40 darjah yang ujung ni eh, saya tanda warna merah dah ni. Tambah dengan 110 darjah. Ini akan jadi 180 darjah. Baru kita padam yang ni. Padam, 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 padam. Okey. Dapatlah sini sudut. Sudut BFA. BFA sama dengan 180 tolak 110. Berapa? Tekan balik kereta. 180 tolak 110 tolak dengan 40. Okey, dapat 30. 30 darjah. Okey. Sudut BFA sini 30 darjah. Kita tulis balik 30 darjah kat situ. Serupa yang atas ni tadi. Macam tu lah juga buat dia. Nah. Okey. Kemudian 30 darjah dah dapat. 30 darjah. Nampak respon dah benda ni. Tak penuh ni. Di sudut CAD, 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 sudut di sini kecil ni. CAD
CAD. CAD. Okey. Kita ada lagi yang ni CFD. Ha, ada 10 darjah sini tak? Dia akan samalah 10 darjah ni dengan sudut sini. Okey. 10 darjah. Sudut DAF. DAF. Ha. Padam dulu yang tadi. Okey. Sudut D A F. D ke A ke F. Okey. Ha. Kaki sama, kaki sama. Jadi kita kena tengok sini lah, 110. 110 tolak yang segitiga yang ni dan segitiga yang kecil. Berapa itu? Tolak sini tadi, sini tadi ialah sudut berapa tadi? CAD 110 darjah. Tolak DAF 110 darjah. Tolak dengan sudut CAD. Tolak dengan sudut sudut CBAC. BAC. BAC mana? Sini tak? Okey. Tolak yang tu. Ha, dapat lah. Sudut pada kaki yang sama, dia akan sama tak? Ha, jadi dapat yang tu. Jadi CAD kita dapat dah 10 darjah. Sekarang kita nak cari BA. BAC. Okey. BAC. Sudut di sini, tapak dia di sini. Jadi sudut dia akan sama dengan ni. BFC. 20 darjah. Sini 20 darjah. 100 tolak CAD kita dah dapat 10 darjah. BAC dapat 20 darjah. Dapatlah sudut DAF. Okey, sudut DAF 100 tolak 30 70 70 darjah. Okey. Yang 2 CD, oh buat dulu. Okey, nombor 4. Nombor 4. Okey, nombor 4. Ha, nombor 4 pun buat-buat Okey, kita terus hari ni. Bincang banyak dah tu. Kelas saya habis pukul 12:30 jam lagi. Okey, kita tengok beberapa contoh lagi Beberapa contoh lagi. Jadi cetusan minda ni awak boleh try. Dia tengok cetusan minda ni. Yang ni dia menggunakan menggunakan jangka lukis. Okey, awak boleh try ikut ikut apa yang dia tunjuk situ. Jadi kita tengok dia apa hasil pembincangan dia. Sudut BCA sama dengan BCA sama dengan sudut PRQ. Okey. BCA. Mana BCA? PQA ke BCA ni? B mana C? BCA akan sama dengan sudut PRQ. PRQ. Okey. Panjang lekuk AB sama dengan panjang lekuk PQ. Panjang lekuk dia. Ini sama. Tengok pada rajah 4 lah. Tengok pada rajah 4. Refer pada rajah 4 dan buku teks awak tu. Dan sudut BQR. Sudut pada BQR. Rajah 4 kat atas tu Saya tanda dulu. Mana yang ni. Okay. Sudut sini tadi dia cerita.
Dia akan sama dengan sudut yang ni. Sudut yang ni, dua ni sama. Okey. Bila sama, makanya panjang lengkok ni sama sama panjang. Dia nak keluarkan formula yang kedua dah ni. Okey. Kemudian sudut apa lagi? Sudut BQR, BQR. Saya buat pen warna biru. BQR, BQR. Yang bawah ni pula BQR. Okey. Dia akan sama dengan dua RPT. 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 BQR sama dua. Dua kali sudut PRT. PRT. Okey. Dengan syarat panjang lekuk BR tu, panjang lekuk BR ni, ni panjang lekuk ni, dua kali daripada panjang RT. Dua kali RT. Kesannya A, ini akan jadi 2A. Okey, barulah sudut dia pun kali 2 juga. Okey. Jadi kita boleh hasilkan satu formula lah. Tengok muka surat 136 tu. Jadi formula ni kita akan guna dalam pengiraan. Okey, tengok yang tu ya. Panjang lengkok, panjang lengkok. Kalau sama sudut dia, maka panjang lengkok sama, maka sudut dia sama. Okey. Panjang lengkok sama, sudut dia sama. Ni. Okey, yang kedua pula. Kalau saiz sudut pada lilitan. Kalau sini Y, dia akan jadi 3Y. Kalau sini, maka yang sudut dia pun 3 kali juga. 3 kali juga yang ni. Okey, panjang berkadaran dengan panjang lengkok tersebut. Okey. YCN jadi 3Y, X 3X. Okey. Boleh? Okey. Yang seterusnya. Okey. Jadi yang ni formula ke berapa dah ni? Yang ni formula ke 2. Formula kedua ni. Apa dah ni ya? Warna kuning ni salin. Warna kuning salin. Okey, kita tengok contoh. Tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh 2 tu. Jari sebelah menunjukkan bulatan dengan panjang lengkok PR sama dengan QS. PR sama dengan QS. Bila sama, maka nilai Q dia akan jadi sama. Panjang lekuk sama, PR dia bersilang tak? PR sama dengan QS. Bila panjang lekuk sama, jadi macam ni lah. Panjang lekuk sama ni, PQ sama dengan SU. Jadi sudut dia akan jadi sama. Okey. Jadi X akan jadi 40 darjah. Okey, contoh 3. Jadi yang tu 2. Dia tengok panjang lengkok ni. Yang ni 2. 2 jadi ni panjang lengkok sebelah dia 6 kali 3. 2 kali 3 jadi 6. Jadi nak tahu X pun sama darab dengan 3 juga. Jadi X ya darab dengan 3. Okey. Jadi X sama dengan 25 darab dengan 3. Dapatlah 75 darjah. Ingat yang tadi warna kuning tu boleh buatlah. Okey, contoh 4. Dia beri panjang lengkok minor PS. PS. Lengkok minor PS. Okey.
2 kali panjang lengkok QR. Ni PS. PS sama dengan 2 kali QR. QR mana? Di sini. 2 kali ya. Kalau tahu panjang dia senanglah. Aduh. Tentukan nilai. Nilai X. Okey. Jadi nilai X. Cari nilai X. Macam mana nak buat? PS QR. Jadi sudut. Sudut di. Di apa. Yang besar pun akan jadi. 2 kali. Yang kecil. Okey. Kalau yang kecil tu. QR ni sudut dia X. Sudut dia X. Jadi yang besar tu. Sudut dia. Sudut di sini lah. Yang saya tandakan biru tu. PS. Okey. Sudut yang biru tu. Itu 48. 48 kita boleh cari. Okey. Dia kaki sama. Sini pun akan jadi 48 lah. Sini akan jadi 48 juga. Okey. Jadi sudut PS. Akan 2 kali sudut QR. Sudut PS tu bagi lengkuk PS. Sudut P T S akan 2 kali sudut Q T R. Okey. Q T R. Sudut Q T R. Sudut Q T R kena cari dulu. Jadi sekarang dia nak nilai X. X duduk sudut QTR tu lah. Okey. 2 kali. Yang ni akan jadi X lah. 2 kali dengan X. Okey. Jadi yang dapatnya tu kita kena tahu sudut PTS. Sudut PTS. Sudut yang besar ni. PTS. Okey. Jadi segitiga tu kita keluarkan. Kita tengok segitiga tu. Okey. Segitiga kaki sama, sudut dia bawah 48 darjah. Jadi kita boleh carilah sudut yang besar dia. Okey. Okey, saya lokis sini. Sini 48 darjah, sini 48 darjah. Jadi sudut yang dalam tu ialah sudut sini ialah kata teta sini 180 darjah tolak apa 48 tolak 48. Dapatlah nilai bagi teta. Okey. Kira sikit 180 darjah tolak 48 tolak 48 dapat 84 darjah. Teta sama dengan 84 darjah. 84 kat mana? Kat sini. Kat sini 84 darjah. Mana ni? Okey, 84 darjah kat situ. Okey. Jadi kita tulis balik sini 84 darjah. 2x sama dengan 84 darjah. X sama dengan 84 bagi 2 lah. Dapatlah nilai dia 42 darjah. Sudut di X. Tu sudut di X. Okey. Boleh eh? Faham tak faham ni? Tak ada orang dah ni. Ada, ingat tak ada. Ingat buka lagi saja lagi tidur. Okey, itu contoh 4. Jadi 6.1B. Cukup dulu kan pening awak. Okey. Jadi 6.1B latihan tu boleh buatlah. Okey, esok kelas saya ada lagi pagi-pagi eh. Pagi-pagi kelas saya ada lagi. Jadi awak tengok 6.1B tu. Try buat eh. Boleh try buat.
6.1A dah saya bagi. 6.1B ni nombor 3, nombor 2. 2 3 lah awak buat, nombor 1 ni mai kita bincang. Okey. Cari nilai x. Cari nilai x, kita ada masa lagi. X. Okey, sini 4 cm. Sini 4 cm, lengkuk dia sama panjang. Jadi nilai x dia, sudut dia akan sama. X sama dengan 40 darjah. Okey. Tengok lengkuk ni pula. Lengkuk sini 4. Lengkuk ni berapa? 8. Jadi nak jadi 8 tu 4 kali dengan 2 tak? Okey, 4 kali dengan 2. 4 darab dengan 2, 8. Sudut pun samalah. Yang pada 4 ni sudut dia ialah X. X pun kali dengan 2 sama dengan sudut yang di sini. Yang kat 8 ni. 80, 60. 60 darjah. Okey. Jadi X akan dapat 60 bahagi dengan 2. 30 darjah. Okey. Tengok C. Tengok C. C sini sama. Ini pun sama. Sudut sama, maka dia punya ini pun akan jadi sama. Okey, lengkuk yang merangkumi sudut itu. Jadi X sini ialah 36 darjah. Sama. X sama dengan 3.6 darjah. Okey. D. D dia bagi darjah. 28 darjah, 56 darjah. Okey. X 56 darjah. Yang ni kita boleh tulis dalam bentuk perkadaran juga ni. Bentuk perkadaran. Jadi nak tulis tu, kita tulis X per perkadaran macam ni lah. Perkadaran X per 56 darjah. Okay, X per 56 darjah. Perkadaran dengan yang tadi, yang sebelah dia tu 5.2 darjah. Okay, jadi kita tulis X per 56 darjah berkadaran dengan X tu berapa? 56 darjah. X ni untuk panjang lengkuk. Panjang lengkuk ni X. Panjang lengkuk minor ni 5.2 cm. Tulis 5.2 cm. Okay. Panjang lengkuk per panjang lengkuk. Okay. Kemudian yang darjah per darjah lah. Yang bertentangan dengan X ini ialah 56. Tulis 56 dulu. Yang bertentangan dengan lengkuk 5.2 darjah ialah 28 per 28 darjah. Okey. Maka dapatlah nilai dia. Okey. Okey. Jadi X ialah 56 darjah bagi dengan 28 darjah darab dengan 55.2. Okey. Jadi X tu mana? Nilai X sepatutnya lebih besar lah daripada 5.2 cm. Kita tengok, kita kira betul ke tidak ke. Okay, 56 darjah bahagi dengan 28. Okay, darab dengan 5.2. Okay, kita dapat 10.4 tak? Okey, logik dah tak? Jadi yang ni tadi 52 cm. Okey, yang ni X akan jadi 10.4. Okey, boleh eh? Itu cara perkadaran dah. Kita perkadarkan yang panjang sama panjang. Sini pun panjang juga. Yang sudut bagi panjang X ni, ni sudut per dengan sudut juga. Sudut 56 ni untuk X, sudut 8 ni untuk
yang bertentang dengan 5.2 cm. Okey. Ha, itu cara dia eh. Okey, seterusnya. Ha, yang ni awak buat eh. Nombor 2 awak buat. Nombor 1 tu boleh salin lah untuk buat nota awak tu. Dan nombor 3. Okey. Faham, ada apa-apa nak tanya lagi? Ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya? Tak, aku nak aku. Tak ada. Tak ada, ha? Okey, beres. Jadi, esok pula kita jumpa. Buat latihan saya bagi tu, eh? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.